menghibur pemirsa di rumah, pemirsa yang ada di studio. Terus kan biasanya penontonnya juga mahasiswa atau siapa gitu ya, kalangan-kalangan masyarakat. Kalau ini kita bisa menghibur bapak-bapak TNI Polri, dan sekaligus jadinya di sini juga aku bisa menyampaikan rasa terima kasih aku untuk bapak-bapak TNI Polri yang udah menjaga NKRI sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia juga gak jadi takut dan merasa aman. Seru nggak menghibur TNI Polri? Oh gila, seru banget. Seru banget. Kalian kan kalau di TV kan suasananya mencekam, tegang gitu yang kebanyakan kita lihat ya. Terus kalau pas di sini, mereka itu juga dibalik itu lelah, capek, gitu letih, dan butuh hiburan juga. Begitu mereka senang, senyum, ketawa, itu tuh rasanya kayak, wah itu kepuasan yang nggak bisa ada apa ya, nilainya atau harganya lah. Jadi kayak, wah mereka ini ternyata ya, apa ya, butuh juga untuk senang, butuh juga untuk relax jenak lah gitu. Jadi kayak, nggak serem dong gambaran polisi tentara itu? Nah itu dia sebenarnya nggak ada yang mesti ditakutin apa oleh TNI atau Polri. Mereka itu sebenarnya sama kayak kita juga, sama kayak manusia gitu, cuman memang kelihatannya gagah aja gitu kan dengan menggunakan segala atributnya gitu. Terus kalau misalkan udah menjaga atau yang agak-agak sedikit untuk menjaga kita keamanan negara, mereka memang harus tegas gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus bukan takut ya, harus lebih ya lebih menghormati dan lebih apa ya, menghargai lah mereka lagi tugas. Ternyata emang kalau lagi tugas mereka harus seperti itu kan, nggak mungkin kalau tugas kayak jelang pelantikan RI mungkin seperti ya. Amin lah, boleh lah, soalnya kan mereka Indonesia ini dijaga sama apa lagi istrinya. Oh, berarti mau ya tentara atau polisi ya? Boleh lah apa aja. Jelang pelantikan presiden mungkin ya. Seperti apa nih Sika melihatnya? Sebenarnya kan kita sebagai masyarakat jujur aja nih agak takut ya, karena kan desas-desusnya gosip sana sini karena wah ntar ada apa makanya dijaga dari sekarang gitu. Tapi alhamdulillah pas sekarang lihat suasananya kondusif, terus masyarakat juga nggak ada yang aneh-aneh, mereka juga tapi tetap jaga. Jadinya ya udah, kita berharap sampai nanti jelang pelantikan tanggal 20 ya itu tetap apa, Indonesia tetap aman dan nggak ada apa-apa hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus menerima semuanya keputusannya dengan lapang dada, dan kita harus apa ya, sekarang berdoa aja lah semoga semua ini bisa dijalankan amanahnya oleh Bapak Presiden dan Cika. Ini kan tadi kan teman-teman di sini pada nyanyi segala macam gitu, sedangkan kita sangat tahu kalau Cika adalah artis TV apa? Biasa. Apa? Nggak, ada enggak biasa gimana? Nggak artis TV yang menghibur, bukan penyanyi apa gitu. Tapi ada penyanyi. Bukan penyanyi. Nah, maksudnya mau enggak sih? Ada kado liper sih Kak Irma dan Nawangsa, ada apa sih dari Kak Salim. Ada semua. Terus gitu tadi ditanya, nanti mau nyanyi lagu apa? Udah kita siapin semua satu-satu ditanya, pas aku dilewati. Mohon maaf. Tapi ya mungkin memang ya udah, maaf apa? Mereka mengundang aku dan aku pun mau datang karena ya udah ini bakal yang aku punya dengan keluarnya aku, dengan desa. Ya suaraku sebenarnya bagus, cuma nanti ya gitu kan, biar mereka aja gitu. Pas mau nyanyi itu udah habis ya gitu lah, jadi yang nanya aku aja. Iya.